Ayu Rosmalina, the best actress and singer, Indonesia. Jangan bingung, Bu Ayu. Iya, bingung. Yeah!
Gol jujur ya. Ini semua itu gara-gara Ivan Gunawan. Jangan ya. Gol jujur ya. Dia tuh melebarkan bibit dan benih di mana-mana. Hei, diam. Gue dari tadi ya, pas lu joget lo tau gak? Mas Andi eksekutif produser gini, itu siapa kata gitu. Gak boleh gitu Andi. Tipe ya, siapa? Itu siapa, oke? Gue jawab, itu anak baru lagi gue olah. Udah, lu diam aja. Gue tuh yang gue. Yang gua paling demen sama gerakannya pas gini nih, Oma. Gimana? Gini nih. Dikit. Gini, gak usah pakai lagu. Gini. Set. Rambutnya panjang gitu ya. Tepuk tangan dulu. Milenial, Oma. Milenial. Itu the new guest star dari Brownies ya. Nanti siapa dia akan kita kasih tahu ya. Tapi kemarin kamu sempat tayang, orang pada nge semua. Kamu ada di Brownies. Banyak yang ngomong. Iya, banyak yang tahu ya. Oh iya, udah oke. Makasih, suaranya lembut banget. Makasih. Ya. Iya, makasih. Dia emang suaranya kecil, karena biasanya ngobrolnya sama semut. Iya. Oke, bintang tamu. Ini ada Wendy Citati. Oh enggak, ini beda. Beda nih, beda. Ini adalah... Ini bukan Wendy Citati. The King of Pop. Di mana sih kuburnya Wendy Citati? Kangen deh. The King of Pop, Michael Jackson. Karena menurut gue lo kurang banget, lo gak mirip sama Mas Ajeng. Ah, lo duduk bukan karena gak mirip, emang kaki lo kesemutan kali. Tidak. Mirip. Nih, ada yang lebih mirip lagi. Ada yang lebih jago. Okay. Ini ada, baru, ini, Oma. Bener. Oma yang ini baru. Okay, the ini best bener. Coach. Hey. The best coach. Cocok ya, Wen? Ya. Cocok ya, Wen? The best coach. The best coach ever. The best coach ever. Oke. Okay. It's okay, no problem. Ini. Kita mulai battle-nya tapi dari Ekel dulu ya, Ekel ya. Oke, okay, yuk. Gue sih. Masih yang tadi aja, barusan. Apa-apa jadi saya. We'll be right back.
Lu tuh berasanya kaki lu tuh baunya wangi. Iya, Wen. Tapi dia benar-benar dari perawakannya benar-benar kayak Michael Jackson belum OP ya. Benar. Jadi kalau menurut kamu Michael Jackson bagus setelah Jangan colek-colek apaan? Menurut kamu? Maskap. Lo benar, lu ngerasa dicolek-colek? Iya. Tumben maskap. Ini udah beda ini. Biasanya enggak kayak gini. Enggak. Ini bukan masalah mas. Lu cipika-cipikin doang, lu kan belum cipika-cipikin. Nah, ini hari apa? Lu, ini hari Selasa. Oh, Selasa enggak boleh. Rama. Coba dong Oma lihat masa depan. Duduk aja dulu yuk, duduk yuk. Maju sini saya. Makasih duduk ya. Duduk, parah banget ini. Maju. Sorry. Dorongin dong. Bangkunya dorongin. Kamu dari sana dorongin ya. Tolongin dong. Ya. Tolongin dong, Mai. Eh, dia bintang tamu, wey. Tolongin dong. Mas, yang ini geseran dikit, Mas. Jadi, sini yuk. Ya. Yang ini majuan dikit ya, ya. Bawahnya mas, bawahnya nyangkut. Ya, ya. Oke. Ini bintang tamu apa properti sih dia? Ya, ya. Nyangkut. Aduh. Udah, lihat deh. Orang gak ada bantu-bantunya, dia mah langsung duduk. Ayo. Sini sayang, duduk. Cie, panggil sayang. Namanya Sukirat dan Sekarat ya. Lu jangan bercanda, dia ini sempat viral loh. Dia viral. Viral ini, Ben. Ini Sukirat, lo Sekarat gue bilang. Ya, ini Sukirat, Sekarat, Asam Urat. Gak apa-apa kita tutupin. Mas Andi lucu kan? Lucu, iya. Kita gak apa-apa. Mas Andi masih sayang sama aku kan? Masih. Kita tutupin. Eh aku ada tayangan dulu dari Sukirat lo yang viral ini. Kok kita lihat? Tayangannya ya. Mana? Oke. Kamu ternyata bisa bikin lagu sendiri ya? Iya, bisa banget. Bisa gak banget. Gak usah pake mic. Coba nyanyi dong. Kamu nyanyi. Oh mau nyanyi. Coba lagu yang tadi itu judulnya apa itu? Nggak, baru aja deh kalau nggak. Ciptain baru bisa? Tentang brownies. Bisa? Bisa langsung nyiptain lagu nggak? Langsung nyiptain? Nggak. Berdiri. Bisa nggak? Tentang brownies. Apa? Tentang brownies. Iya. Ya. Lu mukanya sedih apa gimana sih? Lu nggak bisa? Bisa banget. Atau gini, lagu apa yang standby? Yang bisa? Yang lagu kamu aja, lagu kamu yang udah kamu ciptain. Dia bilang bisa tuh, bisa brownies, bisa. Ya? Oke, okay, coba. Coba. Berdiri. Aku datang di sini dalam acara Brownies langsung tayang di TV dalam channel Trans TV. Ada di sini Michael Jackson, this is it. Di sini ada Michael Jackson, this is it. Boleh berisik. Maklum, single parent. Kamu punya suami. Kalau lagu yang kamu, kalau lagu yang kamu ciptain coba. Yang paling hits, lagu yang diciptain tuh yang mana? Semua orang-orang merequest lagu Mas Jack. Mas Jack. Mas Jack. Oh, coba Mas Jack. Coba Mas Jack. Judulnya Mas Jack. Mas Jack. Iya. Mas Jack. Mas Jack, kowe nang endi? Jawa. Saiki urip munang pundi apa kowe ra tresno karo aku liramu tegel karo awakku bentar Poy, biasa dong muka lu, Poy. Kameramen sih, Poy. Ambil mukanya begini. Coba, Poy. Parah lu, Poy. Parah lu. Dia bisa ciptain lagu, Poy. Eh, lagi dong. Gimana kalau kita kasih musik ya? Lagu itu tadi ya. Kita beatbox. Mas Jack tadi ya. Oke. Itu enak. Aku juga nemuin enak. Coba ya. Taruh dulu sebelum nyanyi, Wen. Ya.
kayaknya mau diangkat anak deh. Makanya Wendra. Oke, Mas Jack, Mas Jack. Kacau nih, Oma, kakak Oma. Ini gua cari penyanyi buat acara Miss Grand nanti, hei. Igun. Hei. Buat acara Miss Grand. Buat opening Miss Grand, lu nanti gua bikinin. Ya. Lu ya. Ntar kalau acara Miss Grand, ntar lu gua taruh di kebun ya. Biar kena hujan. Oke. Mas Jack. Adanya dimana dong, kira-kira nadanya. Hei, dia gak pernah tahu, lu ngikutin apa ini. Stop. Mimpi tentang mendiang Michael Jackson. Oh, oh kamu sering dimimpin mendiang Michael Jackson? Dia apa dia pernah bilang sama kamu dalam mimpi? Dia tidak bicara, melainkan kasih instruksi gitu. Instruksinya seperti semacam, gimana? Semacam menari, moonwalker, dance gitu. Okay. Dia ngasih instruksinya. Terakhir gitu. Kapan Michael Jackson datang? Ayo, nanya ya. Enggak, bisa ditebak sih. Enggak, tapi paling kamu ingat dalam memori kamu, dia terakhir maksudnya, datang tuh kapan? Enggak bisa ditebak, emang sering. Seminggu berapa kali Michael datang biasanya? Seminggu sekali. Hah? Seminggu sekali lumayan ya, lah ya. Sekali. Masih didatang. Dia kalau ya. Sekarang bentar. Kamera kalau mau dimatiin enggak apa-apa kok. Awalnya kamu lagi tidur. Ya. Terus mimpi kedatangan Michael Jackson. Iya. Terus dia pakai baju apa pas datang? Pas banget datangnya pakai lagu Semut Kriminal. Semut Kriminal. Iya, Semut Kriminal. Ada semut. Kayak aku datang aja di sini nih pakai lagu Semut Kriminal. Pas banget. Oh, jadi kamu tuh kalau mau datang ke acara atau apa tuh pakai mimpi juga dulu gitu. Apa enggak? Dapat itu sih semacam kayak apa ya sih aku bisa tampil di Brownies. Alhamdulillah ini kesampaian. 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 Ya. Wow. 3 hari sebelumnya. Jadi, Wen. Dengerin. Ya. Dia sebelum tampil di Brownies, sebelumnya dia udah gini. Apa iya aku tampil di Brownies 3 hari berikutnya? Tampil. Ya. Coba semua karena Michael Jackson, Oma. Berarti lu sering banget mimpi? Sering banget. Kalau boleh tahu, minggu depan nomor yang keluar berapa? Nih, boleh. Apa sih mimpi kamu tentang kamu tampil di Brownies itu apa? Karena suka nonton apa? Brownies.
senang banget sih aku itu nyanyi-nyanyi. Tapi sayang, kapan tampil di situ? Iya gitu, gitu loh. Enggak lama, 3 hari. Kemudian nelpon. Sini. Siapa yang nelpon kamu? Mbak Eno sama... Abis ini Eno kita ketemu ya, tolong ya. Mas itu. Mas Jos. Dia kan orang talent. Sama siapa? Dia orang talent. Mbak Eno sama Mas Jos. Oh, sama Jos. Oh, berarti Jos nih biangnya. Iya. Yeah. Okay. Terus? Jos ini nama panjangnya siapa sih, Oma Jos? Apa? Jos nama panjangnya. Jos, enggak tahu. Jos siapa sih? Nama panjangnya Jos, buka Siti. Jos! Oh, Jos. Tapi dari sisi positif yang diambil ya, ya. Dari omongan dia, semua itu berawal dari mimpi. Dari mimpi. Ya kan dia mimpi dulu, muncul bener. Di Brownies, enggak lama ditelepon sama Jos. Bener. Aslinya dari mana? Tangerang, Kabupaten. Oh, dekat kosannya Jos. Ya. Ya, ya udah. Di arah-arahnya ya, ya, ya kan? Kebaca ya. Tapi aku penasaran, boleh enggak dibuka kacamatanya? Wow, seru banget. Eh, Shay, kamu waktu audisi itu kamu masuk? Kirain matanya biru. Shay, kemarin waktu audisi itu kamu masuk? Idol masuk. Masuk? Nah, masuk mana aja? Masuk pintu, bukan maksudnya berapa besar? Berapa besar? Masuk berapa besar? Masuk. Berapa besar? Hah? Judging day itu. Oh, judging day itu. Penjurian kedua. Ya, abis itu? Oh, keren banget. Nggak masuk yang udah nyanyi-nyanyi gitu nggak? Itu yang berhadapan dengan dewan juri. Abis itu, judges. Setelah itu? Kamu lebih keren. Iren kayak begitu gak pernah masuk-masuk. Iya, iya loh. Eh, Iren. Serius lu, Ren. Kalau ada kompetisi-kompetisi, lu ikut antri, lu udah bisa ada CV-nya ya. Eh, gak bisa. Gak bisa. Kok gak bisa? Udah ketuaan. Gak bisa. Tahu. Kan ada limit umur. Ada ya. Ada limit umur. Ada. Kabarin lu, Ren. Oke. Kak Ruben, boleh gak aku pengen ngomong sesuatu? Ngomong sesuatu? Untuk dari tadi udah ngomong. Gak, Untuk ngasih orang ke seluruh Indonesia. Oke. Apa? Di Instagram ada orang yang mengaku-ngaku mengatasnamakan aku. Kurang ajar. Wah! Oke, Oma. Pasain, Oma. Terus? Bentar. Itu bikin aku kesel. Lu denger gak nada bicara Ruben pas bilang kurang ajar? Dia kayak, bukan. Dia kayak ngerasa feel-nya tuh kayak ketemu sama Betran. Tau gak? Feel-nya beda. Feel-nya beda nih. Kayaknya mau dibelak banget beda. Nih. Emang tugas gue membawa acara. Oh, iya. Gue demen ngeladenin begini nih. Terus ada di Instagram yang ngaku-ngaku nama kamu. Pakai foto pastinya. Pakai foto aku. Waduh. Namanya pasti kesel. Kalau kamu nama aslinya siapa? Sukirat. Onsu ya? Sukirat Putra Onsu. Sukirat. Jadi ada yang pakai nama kamu. Iya. Terus apa yang kamu coba kamu klarifikasi semuanya itu? Kamu pengen ngomong apa sama orang itu? Aduh, ini kadang-kadang suka pakai nama orang ya. Nama Instagram aku @masukirat. @masukirat. Mas Sukirat. Apa? @masukirat. Terus namanya Mas Cek Sukirat. Oh. Yang lain palsu. Oh, jadi mau ngasih tahu bahwa yang asli apa intinya sih? Apa sih? Masukirat. Masukirat keluar udah. Apa? Masukurat. Jadi Masukirat aja udah. Iya. Terus nama di bawahnya Mas Cek Sukirat. Iya. Oh. Oke, kamu kalau hari-hari profesinya apa? Aku profesinya sembarang apa aja. Oke, sembarang. Kita punya tayangan keseharian dari Mas. Gak ada. Apa tayangan ayo. Orang dia kerjanya sembarangan, dia gimana ceritanya mau ngambil Viti lu? Sebentar, yang mau ngelihat Sukirat lebih detail dan juga lebih intim, gimana jangan lupa we? Saksikan Brownies jalan-jalan, dia akan jalan bareng keluarga Donsu! Gila. Oma dia udah seneng banget, Oma. Mukanya udah seneng banget. Iya kali, diajak kali. Diajak jalan-jalan syuting bareng sama keluarga Donsu, mau gak? Mau gak? Sama mau keluarganya banget. Ruben? Mau ya? Oma kesian, Oma mau. Kalau diangkat, Oma. Oma. Kalau kamu diangkat anak sama Ruben, mau gak? Diorbitkan jadi penyanyi. Bersyukur aja udah cukup, ngapain minta lebih. Iya, bagus banget. Masih-masih keren. Kesian deh, Luwen. Kak Wendy. Kita masing-masing punya takdir. Bodoh amat. Gue gak ngerti maksudnya Wendy apa sih ya, Oma ya? Iya, gak ngerti. Kok Wendy kayak jahat ya sama orangnya? Iya, maksudnya kayak... Kayak ngecilin banget. Kayak ngenyek gitu Wendy tuh orang jorok. Gitu ya. Jorok, nangis. What
tau enggak sih? Yang kata anak agak mau. Apa? Lo tau enggak sih? Kalau aku ngomong enggak, kamu tetap ngomong kan? Mau aja. Ya udah mau apa? Ini kedua kalinya aku baru ketemu sama Ayu Ting Ting. Yang pertama dalam acara itu tuh 10 November. Oh. 10 Desember 2017. Oh, acara apa ya itu ya? Masa lalu, lu yuk, ternyata yuk. Metropolis Town, cepat tenggelam. Kan Ayu yang cerita menyebutin aku. Maksud gue gini, dari tadi Ayu yang berkobar-kobar. Apa jangan-jangan ada apa masa lalu? Apa yang paling kamu kagum dari Ayu Ting Ting? Iya kan? Ayu Ting Ting your coach ya, coach. Dia penari, dia penyanyi profesional. Terus kuat single parentnya. Guys. Yuk. Hehehe. Taruh di cangkir bikin kopi. Sukirat. Muncratkan. Iya. Sukirat. Kita baca judul ya. Kita baca judul ya Sukirat ya. Ayo Sukirat bangun. Sini Sukirat. Sukirat. Gerak menggerak rui. Iya. Sukirat semangat rui. Baca judul. Jadi judul biar hari yang ini baca. Ya. Semangat. Kan masuk TV kan. Semangat ya. Satu, dua, tiga. Judulnya adalah. Sinetron boleh jadul. Asik. Tapi sekarang masih terkenang kan. Enggak, terkenang kan gitu. Ulang. Dari judul. Kenapa sih, Fred? Orang dibuka? Si lo mantul matanya di kamera. Pemirsa masih banyak yang makan siang. Sorry. Sinetron boleh jadul, tapi sekarang masih terkenang kan? Usia boleh berumur, tapi capeknya enggak berubah. Cakep. Ulang lagi. Jangan deg-degan, santai. Ayo. Sinetron boleh jadul. Bentar. Maksud lu apa? Gua enggak demen ya, Son. Epoy, teman-teman yang lain lihat kamera mata dua. Lu pakai mata tuh maksud lu apa? Enggak, kayak enggak ngargain orang. Orang dari tadi yang lain pada nyorot, dia cuma gini dong sambil ngeker. Underestimate orangnya lo, parah. Aku panggil bintang tamu yang pertama. Kalau ini sih, kalau masalah kegantengan kamu masih lebih menang dibanding dia. Jauh. Kamu menang banget. Kita panggil langsung, ini dia, Sahrul Gunawan. Geser deh. Baper lagi. Bentar, Sarul sebelah sini deh. Iya. Ada Sarul sama Ayu, zaman-zaman kita pilot pertama Brownies ya. Iya. Oh iya kita. Iya loh. Kang Arul, si Ayu tadi ngomong gini. Apa tuh? Udah lama Kang Arul nganeponin Ayu, katanya dulu suka nelponin Ayu katanya. Mulai lagi. Gue masih ada WhatsApp-nya Sarul tentang Ayu masih ada. Oh santai aja. Enggak apa-apa, janda sama dudu sama sasa aja. Iya. Ben. Gua masih kalah sama orang Turki. Turki. Hei, Kang Jahit, nih lu kalahnya sama ini. Kang Jahit. Oke, boleh silakan duduk. Iya. Di sini kita akan beli makanan apa, Kendi? Hei. Sitting dulu baru kita ngomong makanan. Ya, duduk. Kan kebetulan ini lagi promo film. Ini mana? Jin dan Jun? Ini bukan? Bukan? Banget. Gede, Junnya gede. Oke, gue pikir Sahrul lagi promo. Bawa pemainnya bukan ya? Oke, aku punya tayangan dari Sahrul zaman waktu main Jin dan Jun. Kita lihat tayangannya ya. Botol apaan nih? Om Jin, jangan ngebut dong. Saya ngeri nih.
Tenang aja bos, Om Jin udah cepet-cepet nyampe ke rumah nih. Perasaan Om Jin udah gak enak banget. Itu tahun kapan sih tahunnya? Tahun 95. Tahun 95? Terus? Terus tayangnya 96. Eh ayam, merosok. Ayu waktu itu umur berapa, Ayu? 95 masih umur 3 tahun. 3 tahun nonton 95. Oh 95 aku belum lahir, aku 96. Iya. Jadi ya, itu tahun jadi, 95 ya? 95. Jadi itu sebenarnya tuh era itu Jin dan Jun tuh booming. Ya karena baru tapi pertama kan yang kayak begitu. Iya, jadi waktu banget. Itu 4 tahun, 200-an episode lah. Iya. Cuma kalau kayak Brownies gini tiap hari ya. Iya. Kan, tapi episode. Zaman dulu itu udah ada di AI gitu, tuh syutingnya sendiri tuh berarti? Syutingnya jadi di apa namanya? Green screen. Gitu lah. Pokoknya enggak, teknologinya tuh masih yang susah banget itu tuh kayaknya enggak seperti sekarang. Jadi bentar, harus double-double gitu. Bentar, bosan mau main di belakang. Emang dia diem kan lu gak ajak ngomong. Maksud gua gak ngerespon, gua pikir dia bosan di belakang gak ada kolam berenang yuk. Nah sebenarnya gua suruh ngobak. Iya kan gua gak enak kan. Gua yang suka tuh dia cool aja gini nih. Dia orangnya cool, santai. Enggak, gua sebenarnya mata tidur juga gak apa-apa, aman. Ben, ya, sebenarnya gua pengen ngomong gitu kan gak enak. Iya, gak apa-apa. Gua kayaknya kalah sama bling-bling. Iya dia emang keren. Enggak, kamu keren, kamu keren. Iya ya. Ya udah ya, pokoknya. Entar gua marah lu antar dia lu. Kan dulu ya udah. Gua takutnya dia bete, gua ikan dulu. Kita kembali sini tetap di Brownies. Udah di sini aja, di sini aja.